Pemirsa, uang tabungan 40 juta rupiah disimpan dalam kantong plastik milik seorang warga di Kudus, Jawa Tengah hancur dimakan rayap. Padahal uang tabungan ini akan digunakan untuk biaya pernikahan anaknya. Uang tabungan milik Marsiah warga desa Karangbener Kabupaten Kudus Jawa Tengah ini yang jumlahnya mencapai 40 juta rupiah dalam kantong plastik hancur nyaris tak bisa dikenali. Uang dari hasil menyisihkan gajinya sebagai buruh pabrik tahu selama 1 tahun lebih hancur akibat dimakan rayap. Menurut keluarga, uang tabungan ini rencananya akan digunakan Marsiah untuk melangsungkan hajatan pernikahan anaknya. Namun kini Marsiah hanya bisa pasrah, serpihan uang pecahan 50 dan 100 ribu rupiah yang hancur ini hanya disimpannya dalam kantong plastik. Baru diketahui ketika celengan itu dibuka, ada full rayap putih. Tapi posisi apa itu? Waktu dibuka itu sudah enggak berupa uang, tapi berupa gundukan tanah. Udah itu aja. Itu nominal uang sekitar berapa, Pak? Katanya, Pak? Katanya sih sekitar kurang lebih hampir 35 sampai 40-an. Meski tak banyak, pemilik uang berharap sisa uang yang masih bisa dikenali bisa ditukarkan ke bank. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khoiridin melaporkan.